tes 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 suaranya aman aman. <clears throat> Oke okay, ada 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 mantap Oke okay. sip sip sip. Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, teman-teman semua gimana apa kabarnya hari ini sehat 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 semuanya. Alhamdulillah, nah, oke, okay. sehat ya. Yuk, yang lain, silakan ketik dulu boleh kabar gimana. Hari ini ada yang sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Maka apa kabar? Alhamdulillah, sehat juga. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan hmm. oke alhamdulillah pada sehat semua ya hari ini ya Oke seperti yang sudah Kagus bilang di grup gitu ya karena kemarin kan rencananya materinya kan tentang asam basa ya tapi karena ada yang lagi PAS ada yang belum ada yang udah gitu ya tapi nggak apa-apa mumpung masih ingat juga masih anget juga jadi kita bahas uh, materi yang kelas 12 dulu ya. Jadi Kak Agus naikin tuh materi yang tadinya di akhir-akhir Desember atau di bawah-bawah gitu ya. Kak Agus naikin ke atas dulu, malah apa, apa, Jadi mumpung masih anget-anget juga ya, jadi nggak terlalu effort banget gitu ya buat ingat-ingat materi-materinya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang sel elektrokimia, tapi belum sampai ke hukum parade ya. Jadi Kak Agus pengen nekenin dulu ke konsep si elektrolisis dan si sel voltanya tapi untuk soal-soal nextnya gitu ya, soal-soal yang lebih hardnya, yang lebih menantangnya di UTBK seperti apa, nanti kita di pertemuan selanjutnya aja gitu. Jadi uh, sekarang penguatan konsep dulu, biar nanti pas ngerjain soal-soal yang lebih hard, yang lebih menantang, itu aman. Jadi kalau Agus nggak ngomong, ayo gimana elektrolisis ini gitu. Oh udah bisa kayak gini-gini. gini Jadi aman, nggak usah bingung lagi gimana cara nulis reaksinya, gimana konsep ininya segala macamnya jadi nggak nggak ada kebingungan lagi di sana sini gitu nggak apa-apa ya jadi kagus uh, desain sedemikian rupa biar teman-teman belajarnya juga enak jadi nggak harus satu satu hari itu belajarnya harus semua sampai soal-soal yang sulit gitu kasihan teman-teman yang dari awal belum belajar lebih dalam gitu ya karena gurunya skip atau gurunya nggak belajar uh, terlalu dalam akhirnya uh, terhambat gitu ya harus nggak mau kayak gitu jadi semua sama-sama belajar semua sama-sama bisa uh, bisa berbarengan gitu. Aman teman-teman ya sampai sini dipahami ya. Jangan ada yang komen Kak soalnya mana yang lebih sulit gitu ini enggak ini kita hari ini bayar konsepnya dulu karena elektrolisis ini emang lumayan agak makan uh, pemahaman yang harus benar-benar oh iya gini-gini-gini-gini-gini gitu. Aman ya teman-teman ya. Sampai sini dipahami dulu ya. Oke. Okay. Sip. Nah, kita bakal belajar tentang ini. Boleh disiapin dulu alat tulisnya, buat coret-coretan, buat apapun gitu ya yang mendukung teman-teman buat belajar. Oke, okay, hari ini mulai dimulai dari 84 orang. Semoga 80-an orang ini bisa tetap stay sampai akhir. Tidak ada yang berkurang sana-sini, kecuali ada keperluan yang mendesak ya, yang emang harus ada keperluan. Kak, mau ke sini, mau ke sini, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi semoga teman-teman yang nggak ada keperluan, yang emang rencana, emang niat pengen belajar bareng-bareng di sini, ya semoga sampai akhir gitu ya. Nggak ada yang uh, cabut duluan. Seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berdoa kali dulu ya. Biar belajarnya aman, sinyalnya nggak ada yang aneh-aneh, dan semuanya lancar. Berdoa, menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing, dipersilakan. Oke, okay, amin. Hmm, sebentar. Oke. Okay. Kita bakal belajar tentang sel elektrokimia. Nah, ini materinya materi kelas 12 ya, yang kemarin banget baru teman-teman uh, PAS. Ada yang belum PAS? Semoga ngebantu bantu ya uh, materi malam ini. Ada yang belum PAS, baru PAS kimianya besok gitu misalkan atau Senin atau whatever. Boleh. Besok. Besok. Besok, besok banget. Baru tadi, Kak. Aku minggu depan. Aku besok, Kak. Pas banget, Alhamdulillah. Yang besok pas banget nih ya. Semoga ngebantu teman-teman ingat-ingat materi-materi yang buat besok di pas. Ada ah, yang minggu depan. Wah, semoga minggu depan lancar ya. Yang udah, nggak apa-apa. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan harapan teman-teman. Dan nggak apa-apa kalau nilainya masih kurang-kurang. Yang -kurang. penting jujur dan tidak ada kecontekan sana-sini, sana-sini. Oke okay, kita bahas tentang elektrokimia. Kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya kayak biasa, boleh DM ke Agus. Oke, okay. nggak usah ke everyone, takut mengganggu teman-teman yang lainnya. Nah jadi sel elektrokimia ini ada dua ya, ada sel volta atau sel galvani dan juga ada sel elektrolisa, elektrolisis sebenarnya ini ya, elektrolisis. Apa sih bedanya? Bedanya itu kalau sel elektrokimia itu, uh, kalau sel volta itu uh, untuk membangkitkan energi listrik. Artinya dari kimia gitu ya. Jadi dari energi kimia menjadi energi listrik. Gitu ya. Jadi dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kalau sel elektrolisis, ini elektrolisis ya biar enak nyebutnya ya. Kalau sel elektrolisis, dia itu memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Nah, teman-teman nanti bakal belajar nih. Delta G, delta G itu nanti belajarnya di kuliahan ya. Ini nggak usah diperhatikan ini. Jadi cukup perhatikannya adalah kalau uh, sel volta itu dari energi kimia menghasilkan listrik, kemudian kalau sel elektrolisis itu kebalikannya listrik untuk menuju elektrokimia gitu. Nah, kalau untuk delta G ini kan uh, Gips ya, jadi en uh, entalpi gips, gips, bebas gips segala macam gitu. Gitu, teman-teman belajaran teman Pas perkuliahan aja yang mengambil jurusan kimia atau fisika, nanti bakal ketemu nih delta G, delta G gitu. Ini aku nggak bakal bahas lebih detail di masalah itu ya. Tapi di sini konsep dasarnya adalah uh, perbedaannya tadi ya, energi kimia jadi listrik, listrik jadi energi kimia. Nanti perbedaan detailnya reaksi seperti apa nanti di bawah. Sampai sini, terus lanjut. Oh ya di uh, sel volta dan sel elektrolisis ini ada yang namanya elektroda. Mungkin teman-teman nggak -teman asing ya kata-kata elektroda. Ada yang namanya anoda, ada yang namanya katoda. Gitu ya. Anoda ini apa sih? Anoda ini adalah uh, elektron diberikan pada senyawa yang teroksidasi atau zat reduksi. Ya, jadi uh, mengalami reaksi oksidasi itu anoda. Kalau katoda dia tereduksi atau zat pengoksidasi gitu ya. Jadi katoda ini reduksi, kalau si eh uh, reduksi, kalau anoda itu teroksidasi. Udah belajar kan ya? Ini kan materi ini kan setelah materi penyetaraan reaksi redoks. Gitu ya. Jadi urutannya itu kan penyetaraan reaksi redoks, kemudian sel volta, elektrolisis, elektrokimia. Gitu. Oke? Sampai sini aman teman-teman ya. Mungkin ini buat pengingat aja, tapi kita nanti bakal banyak membahas soal-soal yang berkaitan dengan sel volta dan juga sel elektrolisis. Aman sampai sini teman-teman. Pelan-pelan belajarnya. mana ya. Oke. Okay. Kemudian, nah di sini untuk uh, reaksi reduksi ini sebenarnya sama ya. Ada reaksi reduksi dan oksidasi. Makanya kan uh, bisa dibilang itu setiap reaksi redoks dapat dinyatakan dua setengah reaksi. Artinya dua setengah reaksi ini ada reaksi reduksi, gitu ya. Ada reaksi oksidasi. Jadi reaksi reduksi ini setengah ini setengah gitu, jadi dihitungnya setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kayak gitu. Kalau totalnya jadi satu reaksi gitu ya, reaksi redoks gitu teman-teman. Pokoknya dalam uh, sel volta dan elektrolisis ini erat kayak tadi dengan reaksi redoks ya, karena kan tadi udah ngomong tuh di awal menghasilkan reaksi redoks yang spontan, artinya spontan ini nanti uh, dia itu bisa berjalan dengan semestinya. Nah kemudian di sini dia ngomong lagi zat yang tereduksi dan teroksidasi di dalam setengah reaksi membentuk pasangan redoks dinyatakan oksidasi reduksi gitu. Jadi uh, bilangnya seperti itu. Kemudian di sini contohnya ini, ada Cu2+ menjadi Cu. Jadi cara ngomongnya gitu ya, Cu2+ menjadi Cu, Zn2+ menjadi Zn. Gitu. Jadi tanda panah ini tuh kayak uh, strip ini untuk menjadi gitu. Tapi nanti belajar lebih detail nanti di bawah aja. Nah ini perbedaan mendasar dari sel volta dan sel elektrolisis, teman-teman udah dapat juga tadi. ya. Kalau sel volta itu uh, dari energi kimia menjadi energi listrik itu berasal dari energi uh, dari reaksi redoks yang spontan. Kalau yang uh, elektrolisis dia itu dari energi listrik untuk menjalankan reaksi yang tidak spontan. Jadi dari energi listrik jadi energi kimia. Ada power supply di sini, teman-teman. Ya, power supply ini untuk menjalankan adanya menghasilkan energi listrik tadi seperti itu. Setiap reaksi redoks itu mesti ada satu oksidasi satu reduksi ya. Iya benar. Satu uh, dalam reaksi redoks itu wajib ada oksidasi dan ada reduksi. Namanya redoks ya. Ada reduksi dan oksidasi. Kalau salah satunya nggak ada ya berarti nggak bisa dikatakan sebagai reaksi redoks. Iya nggak? Ya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yang tentang penyetaraan reaksi redoks. Di bawah ini yang merupakan reaksi redoks yang mana gitu. Yang ada yang ada reduksi dan oksidasi, yang ada penurunan dan kenaikan biloks gitu. Sel volta itu di kehidupan sehari-hari buat apa, Kak? Nah, contohnya itu kan banyak di baterai ya. Baterai yang teman-teman pakai setiap hari itu tuh baterai ABC. Nah, itu tuh sel volta. Kalau elektrolisis biasanya itu penyepuhan ya, apa teman-teman uh, pernah nyep... masnya nih ternyata emasnya udah Uh, warnanya udah pudar gitu, terus mau disepuh nih warnanya biar supaya bagus lagi nanti disepuh tuh biar warnanya mengkilap lagi. Nah itu salah satu aplikasi dari sel volta dan juga sel elektrolisis. Kemudian uh, baterai, uh, aki, aki mobil itu juga kan pakai sel volta juga untuk menghasilkan energi listrik dari energi kimia kan, energi kimianya apa asam sulfat di dalamnya dan segala macam seperti itu. Nah ini reaksinya ya, Entah buat detailnya tadi bawah kita bahas satu persatu satu. Terus di sini ada lagi ini udah overall kurang lebih kayak gitu. Nah kita bahas satu-satu ya lebih detail. Sekarang volta. Nah ini teman-teman perhatikan di sini ada uh, sel volta dari ada di sini Zn dan Cu. Zn ini apa teman-teman? Cu ini apa? Zn apa? Cu apa? Zn, zinc. Oke, Seng kalau CU tembaga, betul. Cuprum ya. Kalau cuprum, kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris bahasa airnya lah cuprum. Kalau zinc itu kan Zn. Jadi zinc ini adalah uh, seng, kalau CU ini tembaga. Nah, ketika uh, di sini yang uh, reaksinya adalah seperti ini. Jadi Zn ini sebagai anoda dan CU ini sebagai katoda. Kenapa CU sebagai anoda, uh, katoda? Karena dilihat dari potensial reduksinya potensi reduksi CU itu lebih besar dibandingkan ZN. Nah, reaksi kayak gimana? Karena tadi di anoda itu kan terjadi reaksi apa di anoda? Di anoda terjadi reaksi apa tadi? Oksidasi, betul. Ya, jadi reaksi oksidasi. Maka di sini ZN, yang tadinya ZN, kalau teroksidasi berarti kan dia menghasilkan ion ya. ZN teroksidasi menghasilkan ZN2+ tambah melepaskan dua elektron. Nah, dua elektron yang dilepasin ini nih bakal jalan nih, bakal jalan gitu ya ke katoda nih ke Cu. Nah, Cu ini tadi kan dia mengalami reaksi apa? Reduksi kan ya. Kalau reduksi berarti gimana tuh? Nah, reduksinya itu berarti nanti, uh, oh ya yeah, sorry, di larutan ini nih. Ini kan Zn, larutannya itu ZnSO4. Biasanya mengandung ion Zn2+ dan juga di sini Cu-nya mengandung ion Cu2+. Jadi harus sama ya. Kalau yang pakainya Zn, larutannya yang mengandung Zn2+ juga, yang mengandung Zn. Kalau Cu yang mengandung Cu. Nah, karena tadi nih Zn ini nih kan dia mengalami reaksi oksidasi ya, bakal menjadi Zn2+. Berarti di sini nanti Zn2+ ini numpuk nih banyak banget nih ZN2+. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Numpuk -teman? nih nantinya banyak banget ZN2+, karena kan dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, nanti elektronnya mengalir ke sini, ya kan? akan ditangkap sama cu 2 Karena di sini larutannya mengandung cu 2 cu CO2-nya ini bakal menjadi CU. Nih, perhatikan, teman-teman. Mengalami reaksi reduksi. Akhirnya, CU2+, yang ada di sini turun berkurang sedikit banget. Aman nggak? Jadi yang di sini numpuk Zn2+, yang di sini Cu2+, nya berkurang. Nambahlah di sini nih, numpuk di sini Cu-nya bertambah nih. Kayak gitu. Nah, karena adat karena tidak terjadi kesetimbangan nih, karena di sini numpuk Zn2+, dan di sini kekurangan, apa namanya, Cu2+, maka akan diseimbangkan nih, sama yang namanya jembatan garam jembatan garam ini mengandung ion-ion, mengandung ion positif dan ion negatif. Kak, ion positifnya kemana? Ion positifnya akan ke daerah yang nantinya bakal kekurangan gitu ya, kekurangan ion itu. Jadi kayak di sini CU2 plusnya berkurang, sedangkan SO4 2 minnya bakal bertambah. Kan larutannya misalkan kabus pakai CUSO4 nih ya. Terus yang ini pakainya ZnSO4. Maksudnya kan di dalam sini ada Zn2 plus sama SO4 2 min gitu ya. Di sini juga ada, ada Cu2 plus sama SO4 2 min. Tapi karena di sini Cu2 plusnya itu berkurang, akan menjadi Cu. Lihat, Cu2 plusnya bakal menjadi Cu. Bakal di sini bakal numpuk nih SO4 2 ya Numpuk nih SO4 2 min di mana-mana. Akhirnya di daerah sini bakal kelebihan ion negatif. Dan di sini bakal kelebihan ion positif karena di sini nggak seimbang nih jumlah ion-ionnya, diseimbangkanlah sama si jembatan garam ini nih, sama si ion-ion ini. Jadi SO4 2 minnya bakal menyeimbangkan yang positif, sedangkan yang positif bakal menyeimbangkan yang negatif. Sehingga terjadilah reaksi kimia akan menghasilkan energi listrik tadi. Bakal jarang tuh elektronnya. Yang tadinya mampet nih, kalau dicabut lagi jembatan garamnya, berhenti lagi reaksinya. Dicelipin lagi, jalan lagi reaksinya. Dilihat dari mananya, Kak? Voltmeternya. Voltmeternya ini bisa menghasilkan uh, arus listrik gitu kelihatannya. Seperti itu. Jembatan garam itu kayak apa, Kak? Garam beneran. Iya, jadi dalamnya itu ada garam-garam yang bisa dipakai agar-agar. Pernah praktikum nggak, teman-teman, di sini? Jadi agar-agar nih, ada, ada larutan NaCl, misalkan ya garamnya garam NaCl. Dilarutin, terus dibuat agar-agar nanti dibuat pakai tabung U gitu. Di dalamnya ada jembat, ada si garam, apa namanya, agar-agar, tapi dia asin. Ada garamnya gitu. Mengandung ion Na+, sama mengandung ion Cl-. -min. Nah, na plusnya bakal nyeimbangin SO4 2 min yang tadi tuh. Yang di sini nih. Bakal masuk ke sini nih C, uh, Cl- -min nya. Cl- -min nya ke sini kan jadi kan eh, maaf Cl- nya ke sini. Cl- nya bakal ke positif ke sini, maaf teman-teman ke sini min ya Sedangkan yang positifnya si Na plusnya bakal ke sini. Dia nyeimbangin si SO4 min. Kayak gitu. Maka jadilah reaksinya bakal berlangsung. Ketika jembatan garamnya dicabut, pasti nggak bakal ada listrik yang mengalir. Karena tadi bakalan tidak seimbang ion-ion yang tadi di dalamnya. Nah, hasil reaksi akhirnya kayak gini, teman-teman. Si ZN-nya bakal berkurang tuh. Lihatin. Meluruh kan dia. Sedangkan CU-nya bertambah tuh. Logis kan namanya ini nih, nyambung kan? CU-nya bertambah di sini. CU-nya nambah. Sedangkan Zn-nya berkurang, akan jadi ion. Meluruh tuh dia tuh, Gitu, teman-teman. Nah, ion Na+ dan Cl-nya jadi apa ya? Jadi ini kalau misalkan dia bereaksi sama kan di sini tadi kagus bilang numpuk apa nih di sini? Di sini kan numpuknya Zn2+ ya? ketika tadi ada CL min, ya ditambah sama CL min, jadinya apa? Ya jadinya ZnCl2 di sini gitu. Terus di sini tadinya ada SO4 2 min, ketika ada Na+ plus, jadinya Na2SO4. Gitu, teman-teman. Aman nggak sampai sini? Itu konsepnya ya. Jadi teman harus paham dulu kenapa sih bisa terjadi reaksinya gitu. Nah, untuk reaksi totalnya kayak gini. Zn ini kan ini ya. Ya, oksidasi sama reduksinya digabung nih. Kalau digabung jadinya Zn tambah CO2 plus menghasilkan Zn2 plus dan Cu. Cu di sini yang tadi nih, makanya dia menambah besar, nih menambah banyak Cu-nya. Zn2 +nya karena meluruh. Yang tadinya Zn jadi Zn2 plus. Sampai situ, teman-teman, konsep dari sel volta. Kenapa dia bisa berlangsung, kenapa dia bisa berjalan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini penting loh konsep ini jangan sampai teman-teman skip karena guru-guru nggak -guru tahu sih ngejelasin apa enggak ya. Kalau larutannya di anoda katodanya kan harus garam ya Pak, tapi harus sama gak larutannya? Iya, jadi harus enggak uh, harus sama sih kalau garamnya. Yang penting dia garam aja mengandung ion-ion, mengandung ion uh, positif dan juga negatif yang bakal menyeimbangkan muatan-muatan yang tadi. Gitu deh. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kalau misalnya ditulis CU2 plus dulu baru ZN boleh? Boleh. Nggak masalah. Yang penting nggak boleh kebalik. Jangan sampai ZN2 plus ditambah CU2 plus menghasilkan ZN sama CU itu salah. Karena kalau begini nanti reaksinya redox nggak? Teman-teman ini redox nggak sih? Ya reaksi total ini overall? Redox kan ya? Tadinya biloksnya 0 menjadi plus 2. Kan oksidasi. Kemudian tadinya plus 2 jadi 0. Turunkan reduksi. Kayak gitu. Itu namanya konsep reaksi redoks dalam cell phone. Nah, Kira-kira ini udah dijelasin sama gurunya atau baru tahu sekarang atau gimana? Kalau itu kenapa bisa menghasilkan listrik? Ya tadi. Ingat, listrik itu mengalir karena apa? Adanya elektron yang mengalir ya teman-teman. Adanya elektron. Tadi nih elektronnya kan ngalir ya dari si Zn menuju si Cu melalui voltmeter tadi. Kalau adanya elektron perpindahan elektron tadi nih ditandai voltmeter yang mengalir gitu ya, yang mengalir tadi maka voltmeternya nanti bakal berjalan kayak ke positif gitu loh. Pernah melihat voltmeter enggak? Kan dia mengalir gini ya, kayak pakai panah. Cing 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 gitu ya. Kalau misalkan terkap positif artinya ada arus listrik yang mengalir kalau misalkan dia diem aja atau nggak ada arus yang mengalir bakal diem aja tuh artinya ada yang salah tuh ketukerlah lah anoda katodanya atau lupa dipasang jembatan garamnya lah atau apanya gitu Kak boleh ulang nggak yang penempatan penulisan reaksinya tadi boleh ulang nggak yang penempatan penulisan reaksinya tadi oh gini kalau penulisan reaksinya sebenarnya gini aja sih simpelnya tadi kan di situ pakainya kan ada Zn eh, larutannya kan ada Z NSO4 ya tadi Kak Gus bilang ya. Berarti kan dia ada ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Seperti itu ya. Nah, karena tadi si ZnSO4 ini tempatnya elektroda Zn di mana Zn ini mengalami reaksi oksidasi, maka si Zn-nya ini bakal menjadi Zn2+. Zn menjadi Zn2+ plus ditambah 2 elektron. Artinya dia melepaskan elektron. Ini reaksi oksidasinya. Nah, untuk reaksi reduksinya kebalikannya. Cu2+ plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nanti 2 elektronnya dicoret. Nah, sisanya reaksinya Zn ditambah Cu2+ plus menjadi Zn2+ plus dan Cu. Elektron berarti selalu dari anoda ke katoda. Benar. Selalu dari anoda ke katoda. Kan dia yang melepaskan elektron anoda kan ya? Logis kan? Kalau dipikir-pikir, anoda kan melepaskan elektron. Yang nangkep siapa? Ya katoda. gitu. Nggak mungkin elektronnya dilepas gitu aja, nggak ada yang nangkep. Ya pasti ada yang nangkep. Nangkep siapa sih katoda tadi? Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ayo, nggak apa-apa. Tanyain lagi sampai clear. Hmm. Ada pertanyaan? Cukup? Aman? Yang lain, ayo, ada berapa orang? Ada 80 orang. Aman, aman, aman. Aman ya. Nah ini pasti kalau teman-teman yang masuk kimia nanti bakal ditanya nih sama dosennya. Gimana cara kerja sel volta, gimana dia bisa menghasilkan listrik tadi, karena ada reaksi redoks yang spontan gitu kalau reaksi redoksnya nggak berlangsung tadi kak bos bilang ya jembatan garamnya dicabut aja pasti nggak ada listrik karena muatannya nggak sama nggak ada terjadi perpindahan elektron tadi gitu aman ya oke mantap oke lanjut nah di sini ada penjelasannya lagi setengah sel oksidasi anoda berupa batang uh, logam logam Zn kemudian kalau jembat enggak 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 nyetrum enggak nyetrum. Uh, berupa batang logam Zn dicelupkan dalam Zn2+ gitu ya. Terus tengah sel reduksi katoda berupa batang Cu yang dicelupkan ke dalam CuSO4 gitu. Nah, terbentuk muatan anoda bermuatan negatif gitu ya. Tadi kan Kak Gus bilang ya, di sini anodanya masih bermuatan negatif, nanti yang ini bermuatan positif si katodanya. Nah, kedua sel dihubungkan dengan jembatan garam. Ya kan terkagus bilang ya. Tabung berbentuk U terbalik gitu ya, berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redox. Gunanya buat apa? Menyeimbangkan muatan ion yaitu kation dan anion tadi. Gitu teman-teman. Aman ya. Nah, lanjut di sini ada notasi sel. Ingat ya, notasi sel. Kalau notasi sel itu gimana cara nulisnya? Anoda dulu baru Eh, anda lagi anoda dulu baru katoda ya teman-teman ya jadi tulis anoda dulu garis dua baru katoda seperti itu contoh jadi sini zn nih tadi zn menjadi zn 2 plus ya tadi kan zn anoda ya ini anoda kemudian katodanya kan cu ya cu menjadi Okay. Eh, S dari Cu2 plus menjadi Cu. Seperti itu. Nah, ini setengah uh, penulisan notasi selnya. Ada pertanyaan? Nanti kita contoh-contoh soalnya di bawah ya. Terus ada lagi potensial reduksi nih. Zn2 plus itu anion apa-apakah namanya? Ah, Zn2 plus anion. Enggak, Zn2 plus ini ion-ion ya. Tadi kan udah, kan tadi kan reaksi oksidasinya udah bisa kan nulisnya oksidasi sama reduksi. Tadi kan oksidasinya kan dari Zn menjadi Zn2 plus ditambah dua elektron kan. Ini kan reaksi oksidasinya. Nah, reaksi reduksinya kan Cu2 plus ditambah dua elektron jadi Cu. Gini kan reaksinya tadi kan. Nah, ini kan reaksi oksidasinya nih. Zn menjadi Zn2+ plus. itu kita tulis dulu di sini buat notasinya. Kemudian yang reduksinya, yang katodanya Cu2+ plus menjadi Cu. Kita tulis di sini gitu. Kalau anion itu negatif ya. Kalau kation baru yang positif. Ion bukannya anion ya? Oke, lanjut ke di sini ada apa namanya? potensial reduksinya. Udah belajar juga ya potensial reduksi sel itu adalah N0 katoda dikurangin N0 anoda. Jadi ya N0 yang besar dikurangin N0 yang kecil. Seperti itu. Terus ada lagi reaksi spontan. Reaksi spontan itu bisa dibilang spontan kalau N0-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Kalau dia lebih kecil atau negatif, artinya dia nggak spontan. Kalau nggak spontan, berarti nggak akan terjadi perpindahan elektron atau tidak terjadi uh, Arus listrik yang mengalir di dalamnya. Gitu. Nah, kalau contoh soalnya baru kebayang nanti. Nah, ini uh, urutan sel. Apa namanya? Urutan siapa ya namanya? Oh, urutan standar selnya. Jadi semakin ke bawah, semakin bersifat uh, oksidasi. Semakin ke atas, semakin reduksi dia. Tapi nggak usah belajar lebih dalam ini. Nanti buat pelajarin kita pas di perkuliahan aja. Oke ini contoh-contoh soalnya nih ngapalinnya gimana gak usah diapalin ini mah nanti kalau ngapalin teman-teman boleh ngapalin sel, uh, deret volta ya tapi itu pun sekaligus nggak pernah ngapalin juga sih jarang. Nah ini contoh soalnya coba perhatikan teman-teman di sini ada ni sama pb punya n0 selnya masing-masing potensial selnya berapa nih satu cepat <tuh> cepet cepet cepat-cepat aja ya itu dua tiga empat tadi rumusnya apa katoda dikurang anoda yang besar dikurang yang kecil langsung yo yo yang lain yang lain yang lain mantap 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 plus dua belas sama ada plus dua belas ya Yo, yang lain, yang lain ada berapa orang nih? 85 orang, Baru jawab berapa orang doang? Ada yang jawab beda nih, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, Udah ya, so far udah betul semua. Di sini katodanya siapa? Ni apa PB? PB. Hati-hati ya semakin besar semakin kecil negatifnya semakin besar angkanya ya. Jadi ini katodanya, yang ini anodanya. Tadi kan SL itu katoda dikurang anoda gitu ya. Jadi negatif 0,13 dikurang negatif 0,25. Negatif ketemu negatif, jadinya positif 0,13 ditambah 0,25. Jadinya positif 0, 12. Jadi yang C seperti itu. Ada pertanyaan nomor satu? Aman, aman. Gampang ya. Besok yang ulangan nih, ngitung n sel nggak boleh salah. Nanti kalau pelajaran lebih detail, lebih jauh, nanti lebih susah antar belakangan ya. Atau di pertemuan selanjutnya. Kita dasar-dasar dulu aja yang cetek-cetek dulu. Oke, nomor 2 Ada data seperti ini. Pernyataan yang benar tuh yang mana sih? Sok, silakan. Tadi udah paham ya, yang larut sama yang mengendap tuh yang mana. Kalau larut tadi meluruh ya, berarti kalau larut itu dia mengalami oksidasi. Kalau yang mengendap berarti mengalami reaksi reduksi. Gitu yo, macam-macam nih jawabannya nih. Coba analisis pelan-pelan ada yang jawabannya beda nih. Sok, nggak apa-apa. Ntar kita perbaikin. Kita sama-sama persepsinya sama ini. Ada yang jawabannya beda-beda. Ada berapa orang nih baru jawab? Ada delapan puluh orang. Kabus mau semua semuanya aktif. Jangan dia-dia aja yang ngomong. Terus, ayo. apa-apa, pendapat aja. Oke. Sip. Oke, coba kita bahas ya. Yang pertama, logam MG sebagai katoda benar atau salah. Alasannya yang bilang salah, ini salah. Katanya, MG itu anoda. Kenapa MG anoda? Oke, karena analisernya kecil. Jadi sini ya jelas ya. Berarti ini anoda, yang ini katoda. Oke. Nah kalau kalau Sn sebagai katoda, berarti nanti Sn ini bakal mengendap atau bakal larut pelan-pelan analisisnya. Mengendap, berarti si Sn ini ngendap nih. Sn mengendap. Mg-nya larut, paham nggak sampai sini, teman-teman. Konsepnya pelan-pelan belajarnya, paham. Oke, okay. berarti yang E salah ya teman-teman ya. Sn larut, benar seperti itu, benar ya. Sn-nya larut ya. Eh, Sn-nya larut, Sn-nya ngendep. Berarti ini salah pernyataannya. Oke, okay. lanjut. Sn di sini bertindak sebagai katoda elektroda positif. Tadi elektroda positif, katoda, panoda, katoda. Berarti yang D ini benar. Terus kenapa yang B salah? Coba kita lihat. Yang B salah kenapa? Cek, di sini SN berubah menjadi SN2+. Artinya dia mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Oke oksidasi salah ya harusnya reaksinya dibalik Sn2 plus kan katanya mengendapkan si Sn gitu kan ditambah Mg berubah menjadi Sn2 sorry Sn aja maaf ayo yang jawab B tadi siapa Tia ya, Tia penyebab. SN ditambah Mg2+. Sampai sini aman nggak? Yang B yang jawab tadi B salah paham, salahnya di mana? Ulangin kah, maaf. Oke. Okay. Tadi dibilang katoda uh, SN itu tadi dibilang katoda kan ya. Kalau katoda itu mengalami reaksi apa tadi? Reduksi kan ya? Kalau lihat dari reaksinya nih, SN berubah menjadi SN2+. Oksidasi apa reduksi? Oksidasi kan. Biloksnya naik. Harusnya kan reduksi. Gitu. Berarti yang D ini juga salah. salah. Lanjut. Yang C. Potensial sel yang terjadi positif 257. Benar gak sih? Harusnya berapa, teman-teman? Positif 2, 2,23 apa 2,13? Ada yang 2,13 nih. 2,23. Jadi 0, ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Jangan nangis jangan nangis. Negatif 0,14 dikurang negatif 2,37. Kalau dihitung ya tadi ya hasilnya ya positif 2,23 harusnya seperti itu ya. Jadi yang c salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang d. Sampai sini ada pertanyaan nggak nomor 2? Nih soal-soal SBM tuh kayak gini. Jadi uh, analisis gitu, nggak main asal tebak jawabannya apa gitu. Aman ya? Oke. Okay. Yang lain, yang lain aman dulu bilang. Jangan sampai bingung. E, aman. Kak itu tadi apa tuh dia Kak itu tadi yang larut sama ngendep itu maksudnya gimana tadi? Yang kalau larut itu kan berubah ya dari SN berubah menjadi SN2+. Artinya SN itu kan padatan. Dia berubah menjadi ion. Kalau dari padatan berubah jadi ion kan dia larut. Nah, kalau kebalikannya dari ion berubah menjadi padatan, artinya ngendep. Pokoknya kalau katoda itu dia jadi endapan, kalau anoda dia luruh. Dia larut kayak contoh yang tadi ini nih teman-teman, si Zn tadi kan dia mana sih, kok hilang? Nah, si Zn tadi kan mengalami reaksi oksidasi, dia larut, hilang, meluruh Lihat tuh, kurus kan jadinya. Nah, si katodanya nih, si Cu nya jadi gemuk, jadi mengendap, gitu deh. Kurang teliti pas nantuin reaksi oksidasi, nggak apa-apa yang belum teliti. Tadi yang nanya aman ya, udah kejawab. Siapa yang nanya tadi tuh? Ya, itu yang nanya. Semoga terjawab. Oke, lanjut nomor tiga. Tah. Dimulai dari sekarang. Perhatikan reaksinya, teman-teman ya. Perhatikan reaksinya. Di reaksinya siapa uh, katodanya, siapa anodanya? Berarti apa kurang apa gitu. Kalian pintar-pintar sekali. Kalian cepat sekali menghitungnya. Ayo ada berapa orang di sini harus aktif semuanya? 80 Ayo, masih ada yang beda nih jawabannya nih. Saya suka nih. Terus yuk. Ada 80 orang loh, banyak 80. Saya tungguin. Oke, okay. dah cukup. Oke, okay. jawabannya banyak yang udah benar, tapi uh, ya yang lainnya masih ada berapa yang kurang. <tuh> Koefisien nggak ngaruh ya, teman-teman. Koefisien tidak berpengaruh, jadi diamin aja. Oke, berarti dalam reaksi ini Cu-nya biloksnya dari 0 menjadi plus 2. Reduksi apa oksidasi Cu-nya nih? Oksidasi. Kalau oksidasi berarti anoda ya. Berarti Cu ini anoda. Berarti Ag-nya katoda. Sampai sini aman dulu pelan-pelan. ya, baik. Nah kalau seperti ini berarti uh, N0-nya tinggal katoda min anoda kan? Katodanya positif 0,80 dikurangin Cu positif 0,34. Ya udah 0,80 kurang 0,34 berapa? Positif 0,46. Berarti jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan. Yang jawaban tadi ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Tahu salahnya di mana? Jadi fokus ke reaksinya ya teman-teman ya. Fokus ke reaksinya. Cek reaksinya mana oksidasi, mana reduksi. Ingat, oksidasi anoda, katoda itu reduksi. gitu Udah selesai sampai situ. Kak, kenapa koefisien nggak berpengaruh? Nggak, kalau koefisien itu nggak berpengaruh untuk penentuan enol sel ya jadi dia nggak perlu dilihat cukup uh, apa namanya uh, nilai potensialnya aja udah kayak gitu dari sananya kamu <gak> juga bingung sama kayak gitu dari sananya Oke, okay, cukup nomor tiga ya. Sekarang lanjut. Ah, nomor empat belum kita bahas, nanti aja. Berarti kita fokus lihat reaksinya gitu ya, Kak. Nggak boleh langsung lihat N0-nya betul. Lihat reaksinya dulu. Jadi nggak selamanya CU itu katoda ya. Jadi di pikiran teman-teman itu kan seringnya CU itu katoda, CU katoda gitu. Enggak, enggak selamanya. Tergantung reaksinya. Kalau di reaksinya CU itu anoda, ya anoda aja. Kenapa dipaksain katoda? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Aman? Aman ya, lanjut. Nah, nomor empat kita belum bahas ya nanti aja. Kita nah, nomor lima dulu. Nomor empat nanti aja. Di bawah ini yang spontan, Ah, ke spontan ini juga kayaknya perlu melihat deret volta juga ya teman-teman ya. Tapi ntar aja deh, deret volta bagus belum bahas banget. Dahangan aja. Nah, ini dulu. Ada reaksi kayak gini. Jika logam A disusun sebagai volta, maka pernyataan yang benar yang mana? Sok, silakan dulu yang ini dulu. Jawab pernyata, pertanyaannya yang tidak benar ya teman-teman ya. Dah, ih pinter-pinter banget. Yuk, baru berapa orang nih, dikit banget. Ada opsinya gak sih kak? Eh, ini opsinya A, B, C, D, E. Anggapnya gitu aja ya. <laughs> Wah, kalian hebat hebat. Yang lain yuk, yang belum pernah muncul nih, saya dia aja lagi nih kayaknya nih orang-orangnya. 879 yo masih berkurang lagi nggak apa-apa. Semangat yang masih bertahan, saya suka sama kalian. Semangatnya mantap, dah. Yuk, cek da, uh, dari A dan D ini: A. Katoda, B. Anoda, benar salah satu dan dua. Benar ya? A itu katoda. Kenapa katoda? Karena le potensialnya lebih besar ya. Ini katoda, berarti ini anoda. Aman nggak, teman-teman? Aman ya, yang A dan B itu benar. Kemudian yang nomor tiga, potensial selnya 0,70. Benar, n eh, 0,7. Ya, 0,7 benar apa salah? Benar ya? karena positif 0,3 dikurang negatif 0,4. Kalau positif negatif itu positif ya. Jadinya positif 0,7 gitu. Jadi ini juga benar. Ya nomor 4. Reaksinya benar apa enggak kayak gini? Salah ya. Kenapa salah? Berarti kalau dalam reaksi ini B itu sebagai apa? B katoda, A anoda kebalikan ya. Harusnya katoda yang A, anoda yang B. Tahu kenapa B katoda? Karena B biloksnya turun dari plus 2 jadi 0. A dari 0 menjadi plus 2. Dia naik. Jadi kebalik reaksi ini. Jadi jawabannya yang nomor 4. Gitu. Ya nomor 5 kenapa salah notasinya? Eh, nah. kok, kenapa benar gitu? Kenapa salah? Benar ya notasinya ya. Karena B itu sebagai apa tadi? Anode. Ingat ya kalau tulisan notasi itu ion ketemu ion. Jadi logam ion, ion logam gitu. Jadi juga benar. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Pak saya masih sedikit bingung nentuin katoda sama anodanya, Kak. Maaf. Lihat aja potensial reduksinya ya. Kalau potensial katoda itu lebih besar dibanding anoda. Nah, dalam reaksi ini A 0,30. B 0, negatif 0,4. Berarti yang katoda yang A, yang anoda itu yang B. Tadi nanya siapa ya? Aman nggak? Aman, aman, aman. Oh, baiklah, mengerti. Ya seperti itu. Bisa kita lanjut? Ini masih ada elektrolisis loh. Kita ada satu jam lagi elektrolisis, nggak apa. Aman ya, lagi. Mau lagi nggak? Lagi ya. Sok, silakan. Diketahui ini mana potensial yang terbesar. Nah, ini bagus nih soal-soal kayak gini nih, analisis. Dicek satu-satu. yuk sap dikerjain dulu mana yang potensialnya terbesar Ih, cakep. Cepat ya ngerjainnya ya. Yo yang lain. Eh, ini nggak ada yang ke everyone ya semuanya. Tata, Tata masih ke everyone. Tata boleh DM ke Agus ya. Takut ngeganggu temennya. Tata, Tata itu siapa ya? Ya Tata lah di sini namanya Tata. Eh nggak ke DM ya nggak apa-apa. Nanti next ke DM ya. Tak apa, tak apa, tak apa. Buat nanti aja. Yo, yang lain, yang lain, yang lain. Oke, okay, so benar, pada mantap-mantap. Sejauh ini belum ada yang beda nih jawabannya. Oke. Okay. Oke, terus yuk yang lain. Ada berapa orang nih? Berkurang nggak? Mas, berkurang lagi. 76 nggak apa-apa. Ayo, semangat. Dah? Masih ada yang jawab lagi? udah. Oke. Okay. Bahas ya. Oke, okay, yang ditanya di sini adalah yang terbesar, teman-teman. Kalau terbesar ya udah cari aja yang terbesar. Nah, karena di sini penulisannya ada dalam bentuk notasi, berarti teman-teman tahu dulu yang mana katoda, yang mana anoda. Katoda sebelah mana, teman-teman? Katoda kanan kiri? Kanan. Berarti ini semua nih daerah-daerah sini nih ini geng sini nih, ini geng katoda nih, geng katoda. Nah yang ini nih, ini geng anoda dia nih yang sebelah kiri. Paham itu dulu. Ini geng anoda. Nah udah tahu katoda mana anoda? Karena nantinya terbesar. Jadi teman-teman cek aja yang katodanya paling besar tuh positif yang mana? Cu kan? Ini CU yang paling besar. Jadi usahakan CU ini sebagai katoda. Cari CU katoda mana? Neng neng neng. Kalau nggak tiga, kalau nggak yang lima, gitu caranya. Ya. Nah, setelah dapat ini kalau nggak tiga dan lima, sekarang cek lagi anoda. Anoda itu kan negatif yang paling kecil, ya? Yang paling kecil berarti di sini MG nih yang paling kecil. Ada gak CU pasangannya MG? Ada nomor tiga. Ya udah jawabannya nomor tiga. Gak perlu ngitung atu-atu, ribet. Bener gak? <tuh> gak apa-apa. Yang ngitung atu-atu ya gak apa-apa. Kak maaf bisa diulang, Kak. <tuh> Jadi gini, pertama katoda sama anodanya paham dulu ya. Katoda itu yang kanan, anoda itu yang kiri. Udah? Nah, karena yang tanya terbesar, berarti kita kan carinya yang k itu yang paling besar, yang anodanya cari yang paling kecil. Benar gak sih logis kan? Karena kalau yang paling besar kurang yang paling kecil ya otomatis jawabannya yang paling besar banget. Ya udah cari di sini katodanya yang paling besar. Siapa nih yang paling besar di sini? Cu kan? Usahakan Cu itu sebagai katoda. Berarti kalau enggak yang tiga, kalau nggak yang lima. Ya kan Ini Cu nih. Ini Cu, ini Cu. Nih Cu, ini Cu. Dah. Kemudian yang anodanya, anoda cari yang paling kecil. Negatif 2,34 nih si MG. Berarti MG-nya sebagai anoda. Nah, ini nih pas. Jadi 3 dan 5. Nggak apa-apa ya udah gitu ngatu atu Kan belajar namanya. Gitu. Tapi sekarang udah paham kan? Kalau udah soal kayak gini besok dimanapun ketemunya. Jadi nggak perlu ngitung atu atu Ah, pusing. Nanti kalau salah ngitung, salah. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, okay, mantap. Nomor satu valid gak sih kak? Eno katodanya lebih Eno katodanya kok lebih kecil gitu? Ya bisa juga. Ini kak nggak 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 nyambung ini mah. Kalau CU sebagai anoda udah pasti negatif nantinya. <laughs> Karena CU paling gede gitu. Udah nggak mungkin nggak ri, lah. Udah udah dibuang jauh-jauh. Kan kita punya waktu kan. Jadi udah nggak usah aneh-aneh. Kalau yang kecil berarti tinggal dibalik aja. Iya pasti. Kalau yang kecil berarti yang CU-nya sebagai anoda, yang si katodanya yang paling ya gitulah kebalikannya aja lah. Ribet ngomongnya, belebet-lebet, bebelet belet Sok lagi yuk, sekarang dibalik. Tadi kan jadi diketahui adalah potensial reduksinya. Sekarang yang ditanya ini nih. Uh, dalam bentuk reaksinya. Yang ditanya spontan spontan, apa namanya nih spontan reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan kalau yang nggak spontan berarti n 0 nya gimana teman-teman kalau yang nggak spontan negatif atau yang kurang dari sama dengan nol eh kurang dari nol sorry Yuk, sok dihitung mana tuh reaksinya yang kurang dari nol. tentuin anoda katodanya dulu ya sudah. Ada yang jawabnya beda-beda, nih. Ya. Oke, okay, sekarang coba kita bahas. Ada yang jawabannya satu, dua, lima, berapa lagi tadi? Tiga, <laughs> macam-macam nih jawabannya. <laughs> Oke, okay, pelan-pelan ya, coba kita analisis dulu. Yang ditanya yang tidak spontan, artinya yang N0 SL-nya itu kurang dari nol atau yang bertandanya itu negatif ya. Hmm. Kayak yang ZN. Nah, kalau yang ini bagus agak susah nih buat dia nentuin pakai tadi-tadi karena kan di sini kan mintanya negatif kan. Jadi kayak ya udahlah mau mau kita coba cek satu-satu ya kalau di sini. Zn menjadi Zn2 plus H plus jadi H2. Berarti Zn sebagai apa tuh Zn-nya? Zn anoda, H-nya katoda. Gitu kan? Nah, kalau kayak gini gimana? Positif negatif? H itu nol, ya kan? Berarti tadi apa? Zn, Zn anoda mana Zn nih? Positif ya, jadinya ya hasilnya ya. Aman nggak? Eh paham nggak sih? Kita bingung lagi, bingung nggak? Kalau kak katodanya kan hidrogen, berarti kan nol dikurang negatif tujuh 0,76 gitu. Jadi hasilnya positif. Aman ya. Oke. Okay. Kalau yang B, positif negatif. Cu jadi Cu Cu2+ plus jadi Cu katoda itu pasti nanti positif kalau yang ini. Kagus jamin. <laughs> Karena kalau Cu-nya jadi katoda, Mg-nya anoda itu pasti positif. Terus yang nomor 3, Al-nya anoda, Ag-nya katoda. Eh sebalik. <laughs> Ag-nya anoda, Al-nya katoda. Positif negatif kalau kayak gitu. Negatif. Gitu. Aman nggak yang nomor tiga negatif? Pokoknya lihat reaksinya aja. AL-nya kan dia katoda. AL itu kan negatif 1,66. Eh, tunggu deh. Benar nggak sih apa yang gue yang salah? Anodanya siapa? Anodanya dia kan dikurang positif 0,80 gitu kan. Negatif segini kurang segini ya makin negatif ya pasti ya. Benar gak sih? Aman gak? Makin negatif kan ya? Iya. Terus yang nomor 4. AL sebagai anoda, H+ sebagai katoda. Berarti katodanya H+ itu 0, 0, dikurang AL itu negatif 1,66. Ya, pasti positif kalau ini. Nah, kalau yang Mg, Mg jadi Mg2+, plus, berarti kan dioksidasi. Ini reduksi, jadinya Zn dikurang Mg. Berapa tuh Zn kurang Mg? Zn MG -nya negatif 0,76. Mg-nya negatif 2,34. Oh, positif ini jadinya. Aman ya? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 yang negatif. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang kan ya? Sel volta, Kayak gitu-gitu aja sih pertanyaannya. Mana yang spontan, mana yang enggak, berapa enol selnya, siapa katodanya, siapa anodanya. Just cuma itu aja. Gimana dari penjelasan Kak Agus, sel volta, apakah ada sesuatu yang berbeda dari sekolah? Lebih sulit, lebih gampang, lebih-lebih aneh, atau lebih-lebih apa? Semoga sih lebih gampang ya. minta ulangin nomor 4. Apa di SBM sesimpel ini? Ya, kadang-kadang kalau mau sebenarnya soalnya simpel, tapi teman-teman nganggapnya udah, aduh apa nih, apa nih, apa nih. Kan jadi susah gitu. Padahal kalau di pelan-pelan gitu kan. Kak, kalau misalnya yang diminta kan tadi ZN oksidasi. Nah, di data tuh ZN reduksinya nggak kebalik. Berarti nggak, nggak kebalik. Pokoknya ini kan yang tadi negat, uh, enol sel reduksi kurang oksidasi tadi itu sebenarnya udah dibalik nantinya kan tadi negatif ketemu negatif itu kan hasilnya kan akhirnya dibalik kan jadi positif gitu karena dia dikurang artinya udah dibalik nantinya gitu jadi nggak perlu dibalik lagi nilainya terus kan minta ulang nomor 4 yang ini diulangin kenapa diulangin ya oke pertama Zn Zn ini kan jadi Zn2 plus artinya dia anoda H plus jadi H2, berarti katoda. Berarti rumusnya adalah hidrogen dikurang Zn. Hidrogen 0, Zn-nya negatif 0,76. Berarti kan dia positif. Yang ditanya negatif ya teman-teman ya. Yang ditanya negatif. Berarti ini A salah. Kemudian yang B, Cu dikurang Mg. Karena Cu itu katoda. Cu dikurang Mg. Positif nih. Ini dikurang ini. Positif kan? Oke. Yang nomor tiga, Al dikurang AG. AL dikurang AG. Wah, negatif. Negatif 1,66 dikurang 0,80. Makin negatif. Gitu. Terus yang ini, AL sebagai oksidasi H reduksi. Berarti 0 dikurang 1,66. Positif. Yang nomor 5, Zn dikurang Mg. Berarti positif juga. Seperti itu, Risma tadi nanya ya, Risma. Mudah dipahami, amin. Biasa keliru, kadang panik duluan, bener. Kadang panik duluan. Padahal soalnya gampang kalau ngeliat cuma anoda katoda, anoda katoda gitu aja. Oke, okay. cukup ya, soal kuota ya. Kita lanjut ke elektrolisis. Boleh? Apa udah sampai sini aja? Terserah <laughs> sih. Gak bercanda. Lanjut ya. Nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk nih 70 orang nih. enggak ya? Nggak ngantuk ya? Semoga oh, nggak ngantuk deh. enggak aman. Oke, nggak kan. voltanya gimana kan nanti ya jarak voltanya ya kagus belum ambil jarak voltanya ntar kagus bahas deh abis elektrolisis ya lupa dimasukin ke apa namanya ke PPT-nya ternyata ada soal deret volta ngantuk dikit kak ayo yang ngantuk nggak boleh ngantuk cuci muka dulu boleh jalan-jalan dulu atau gimana-gimana dulu biar nggak ngantuk <tuh> daya kita lanjut ya, elektrolisis ya oke ini elektrolisis nah jadi elektrolisis ini adalah dari energi listrik sebagai sumber eksternalnya mendorong berlangsungnya reaksi tidak spontan itu namanya elektrolisis gitu ya kalau bedanya nggak ada beda sebenarnya sih sama-sama anoda itu oksidasi, katoda itu reduksi nggak ada bedanya pasti sini. Anoda terjadinya di oksidasi terjadi di anoda, reduksi terjadi di, uh, di katoda. Tapi arah aliran elektronnya itu dibalik gitu, kebalikan dari sel volta yang tadinya dia dari anoda ke katoda nanti dibalik. Jadi kayak nantinya bakal uh, tadi dari listrik bakal menjadi reaksi kimia yang spontan. Nah, ini yang paling penting yang perlu teman-teman catat baik-baik cara menuliskan uh, reaksi elektrolisis gitu. Ada beberapa tips dari Kak Agus sebenarnya. teman-teman nah, sebenarnya bisa nggak usah ngehafal ini, ini semua sih. Dengan sering ngerjain soal segala macam nanti bisa langsung hafal dan terbiasa dengan sendirinya. Tuliskan reaksi elektrolisis. Jadi, cara nulis elektrolisis itu di katoda dan di anoda. Kalau tadi kan di self volta katoda itu positif, anode itu negatif. Kalau di elektrolisis kebalikannya, katoda itu buat yang apa namanya negatif, kemudian yang anode itu buat yang positif. Nah, untuk di katoda, teman-teman cukup perhatikan yang positif, maksudnya ion-ion yang positif karena katoda di sini negatif, berarti teman-teman perhatikan yang ion-ion negatif. Nah, di sini ion-ion ion-ion uh, positif itu yang mana? Sorry, ion-ion yang positif dalam reaksinya, misalkan ada elektrolisis NaCl. NaCl kan jadinya apa? Na plus dan Cl min, kan. Nah teman-teman fokus di sini aja nih ngelihatnya Na plusnya untuk di katoda. Kalau buat di anoda teman-teman fokus di Cl nya Seperti itu, ya. Sampai sini paham dulu ga? <tuh> nah kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau misalkan dia ada ion H plusnya gimana kak? Nah ini. 2 H plus menjadi H2. Jadi teman-teman ngafal ini jangan 2 H plus ditambah dua elektron menjadi H2. Pusing di otaknya. Jadi teman-teman cukup ngafal gini aja. H plus gitu ya. H plus diubah menjadi H2. Ingat, kalau di katoda itu kan terjadi reaksi reduksi. Kalau reduksi itu kan menangkap elektron ya. Elektronnya itu di kiri ya. Nah, kalau udah kayak gini, setarain. H-nya di kiri satu, di kanan dua tambahin di sininya dua muatannya di sini dua elektron e2 eh, plus di sini baru satu tambahin dua elektron nah ini reaksinya gitu jadi H plus jadi H2 hafalnya gitu aja nggak usah 2 H plus tambah 2 elektron jadi H2 itu pusing nanti di otaknya Oke itu kalau ada ion H plus contoh ada elektrolisis h 2 so 4 perhatikan H2SO4 di sini jadi apa aja teman-teman reaksinya? Reaksi ionisasinya? Mm -hmm. Oke, okay, betul. Jadi H2SO4 itu jadinya 2H+. Plus ditambah SO4 2 min. Gitu kan? Nah, di sini kan positifnya ada siapa nih? Ada H+ kan? Nah, jadi kalau nulis reaksi di katodanya, teman-teman cukup tulisnya H+ menjadi H2. Setarain di sininya butuh 2, di sininya tambah 2 elektron selesai. Ini reaksi di katoda untuk elektrolisis H2SO4 seperti itu. Aman nggak teman-teman sampai sini? ya? oke lanjut. Nah, di sini lanjut lagi kalau ionnya itu logam golongan 1A, 2A, 3A, AL dan juga MN gitu kayak 1A, 2A, AL dan MN gitu. Nah, ini nantinya kalau bentuknya lelehan, maka dia sendiri yang akan tereduksi. Kalau bentuknya larutan, maka airnya yang akan tereduksi. -re Reaksinya kayak gini airnya. Kalau yang lelehan dia sendiri yang akan tereduksi. Terus kah gimana kalau ionnya itu logam selain yang tadi golongannya ini nih? Contoh, misal pakainya CuSO4. Kan CuSO4 di sini adanya Cu2+ dan SO4 2 min ya gak sih? Positifnya di sini Cu, Kak. Ya udah, karena Cu bukan golongan 1A, 2A, 3A sama MN, maka di katodanya Cu lah yang akan tereduksi. Jadi Cu2 plus bakal tereduksi jadi Cu. Tambah dua elektron di sininya. Gitu teman-teman. Sampai sini aman nggak yang di katoda? Ada pertanyaan dulu ya di katoda. Kalau katoda nggak perlu melihat elektrodanya apa ya. Jadi cukup melihat positifnya aja nih. Ion positifnya itu apa. Aman ya Kak Toda. Nanti uh, kebayang kalau udah ketemu soal. Nah, sekarang yang anoda gimana Kak? Yang anoda baru di sini teman-teman perhatikan elektrodanya. Kalau elektrodanya inert seperti PT, C dan AU gitu ya. Kak berarti CU walaupun larutan tetap diri sendiri yang Ya, betul. Kalau yang selain itu mau larutan atau lelehan dia sendiri yang akan tereduksi. Seperti itu Sofia, betul. Harus lupa bilang tadi. Aman ya? Oke. Okay. Nah, berarti kalau anodanya inert seperti PTC dan AU, nanti teman-teman baru lihat di sini. Ionnya itu ion apa? Kalau ionnya nggak ada oksigennya nih, kayak Cl-, -min, Br-, -min, I-, -min, maka dia sendiri yang akan teroksidasi. Ingat teman-teman ya, di anoda ini oksidasi seperti di volta sama aja. Kemudian kalau ada ion OH-, reaksinya kayak gini. Terus kalau di reaksinya itu ada ion F-min dan sisa asam yang mengandung oksigen. Contohnya so 4 min NO3-min, 3 min dan lain-lain. Maka airnya akan teroksidasi. Perhatikan, teman-teman. Jangan sampai kebalik ya. Reaksi oksidasi air sama reaksi reduksi air. Bedanya di mana sih, Kak Agus? Bingung deh. Nih, kalau reaksi oksi reduksi, namanya reduksi, teman-teman ya. Kagus Agus gini. Kalau reduksi air... H2O menjadi OH- dan H2. Sorry, 2 OH- dan juga H2. Gitu kan? Dan H2. Nah, kalau kayak gini setarain aja. Hanya di sini di kanan 4, di kiri baru 2. Kita kalikan du 2. O-nya udah 2, O-nya 2 sama. Muatannya di kiri 2 min, di sini nggak ada tambahin 2 elektron. Kayak gitu. Jadi uh, reduksi kayak gini. Kalau oksidasi ya udah H2O jadi H+, plus sama O2 4H+, plus sama O2 Tinggal setarain, Kayak gitu Ntar teman-teman hafal kok Kalau awal-awal gini emang agak ribet Ngebedain uh, air direduksi sama air dioksidasi itu seperti apa Terus kalau misalkan elektrodanya nggak inert gimana kak? Misal elektrodanya itu pakainya Cu Pakai Ag gitu Nah maka Cu dan Ag ini sendiri akan teroksidasi Gitu. Misal pakai Cu, berarti Cu teroksidasi nih. Cu bakal menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Seperti itu. Aman nggak teman-teman? Yang oksidasi. Aman ya. Kak, inert itu apa? Inert itu adalah elektroda yang tidak bereaksi dengan apapun. kagus mau izin duluan. So, harus keluar. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang mau izin duluan. Hati-hati di jalan. Terus kalau yang nggak inert itu berarti nanti dia bakal bereaksi dalam reaksinya. dia kalau pakai Pt, C dan Au maka elektroda itu nggak bakal ikut bereaksi tuh. Kalau pakainya selainnya tadi tuh Cu sama Ag misalkan, nanti Cu sama Ag ikut bereaksi dalam reaksi elektrolisisnya. Seperti itu, aman teman-teman? Langsung ke contoh soalnya. Misal di sini ada elektrolisis Na2SO4. Silakan teman-teman buat dulu reaksi ionisasinya. Na2SO4 menjadi 2Na+, dan SO4 2 Sampai sini aman dulu gak? Pelan-pelan nih, kagus saya Aman ya. Nah, kemudian katodanya gimana, Kak? Lihat, di sini Na+. Kak, boleh balik ke slide selanjutnya. Mau SS, SS nanti aja ya. Nanti kagus kasih kok. Ada yang bersih sama yang kosong, kan? Sama coret-coretan biar aja ya. Biar fokus dulu belajarnya. Nah, di sini uh, NA+ plus. NA+ plus berarti kan dia golongan berapa NA? 1A. Satu 1A satu bentuknya larutan. Kalau 1A bentuknya larutan yang akan tereduksi siapa? Air, betul lihat di sini airlah yang akan tereduksi. Aman nggak sampai sini teman-teman? Sampai kata ada dulu. Ya. Jadi Na+ bentuknya larutan, Na+ golongan 1A larutan, air yang akan tereduksi. Kemudian anoda. Ingat, anoda itu pengaruh sama elektroda. Lihat, elektrodanya PT, PT ini kan inert ya teman-teman ya. Kalau inert berarti dia nggak bereaksi kan ya. Kalau nggak bereaksi jangan dilihat. Langsung fokus ke so 42 mini nih. so 42 mini ini oksida, ada oksigennya nggak? Ada ya. Ada oksigennya nih. Kalau ada oksigennya berarti yang teroksidasi siapa? Air. Selesai. Berarti dua-duanya ada reduksi air sama oksidasi air selesai. Udah tinggal disetarain deh. Supaya elektronnya sama, dikalikan sama-sama dua. Elektronnya sama kan, sama-sama empat. Dicoret, nanti hasil akhirnya air-air juga yang akan dihasilkan. gitu Ada pertanyaan? Contoh yang pertama ini dulu teman-teman. Pelan-pelan belajarnya. Di udah diajarin ya. Jadi itu bereaksi airnya aja ya, Kak. Itu airnya di mananya sih, Kak? Ah, airnya di mananya? Kak masih agak bingung. Bingungnya di mana? Airnya itu karena larutan ya. Karena larutan kan ada air. Jadi air yang akan teroksidasi dan tereduksi di situ. Pertama nih, Kak. Gue singetin lagi. Yang pertama, ada NA2SO4. Silakan buat dulu reaksi ionisasinya. Sampai sini aman. yang nanya tadi bingung, Kak, aku masih nggak paham cara nyetara ini ya. Ntar, Kak Gus ajarin cara nyetarainnya ini ya. Sampai sini paham dulu ya, sampai reaksi ionisasi. Kemudian lihat di sini di, uh, di, positif, golongan 1A kan, N-A. Dan bentuknya larutan. Larutan 1A, cek ke atas. Larutan 1A, siapa nih yang akan tereduksi? Ter A, air. Tulis reaksi reduksi air di bawah sini. Katodanya aman teman-teman tadi yang nanya. Aman. Oke, sekarang yang anode. Kalau anode ini dipengaruhi sama jenis elektrodanya. Perhatikan, elektrodanya ini pakainya Pt. Pt ini bersifat inert. Kalau bersifat inert, langsung lihat anodanya. Anodanya SO4 2 min. Mengandung oksigen. Cek di atas lagi. Inner ada oksigennya. Berarti air yang akan teroksidasi. Katodanya agak bingung, Kak, kalau anodanya paham. Katodanya kenapa bingung, ya? Ini katodanya kan Na+. Ini Na+. Na itu golongan berapa? 1A. Dan bentuknya di soal ini larutan Na2SO4. Jadi udah larutan 1A cek di atas. Larutan 1A berarti yang ini yang dipakai gitu. Aman enggak? Tulis di sini 2H2O tambah 2 elektron jadinya ini dan ini gitu. Nah, kalau sudah sekarang cek reaksinya udah setara atau belum. Eh, maksudnya elektronnya udah sama atau belum? Kalau buat menggabungkan itu elektronnya udah sama ya. Di sini elektronnya 2, di sini elektronnya 4. Supaya sama berarti katodanya kita kalikan 2, anodanya dimin aja kali 1. Aman? Silakan katodanya kaliin 2 semuanya. Ini kagus bantu ya kali 2 ya di atas ya. Jadi katodanya kali 2 berarti jadinya 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH- ditambah A2 H2. Kemudian tambah anodanya di sini. Anodanya kan 2 H2O berubah menjadi 4 H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Silakan dijumlahkan. Elektronnya kan sama nih. Coret 4H2O ditambah 2H2O, 6H2O. Iya, silakan yang mau izin duluan. Hati-hati di jalan, yang mau pergi. Kemudian di sini ada 4 OH-. Kemudian di sini ada 4 H+. Ada 2 H2. Kemudian ada O2. Nah, kemudian di sini ada 4 OH- sama 4 H+. Ingat, 1 OH- dan 1 H+, jadinya 1 H2O. Sampai sini aman nggak? Jadi kalau ada 4 OH- dan 4 H+, jadinya 4 H2O. Nah, kalau kita tulis berarti di sini sisanya ada 6 H2O. Jadi 4 H2O ditambah 2 h 2 ditambah O2 gitu. Nah, 4 H2O sama 6 H2O bisa dicoret ya? Sisa berapa tuh? Sisa 2 H2O di sini ini habis. Udah, ini reaksi ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Teman-teman. Kak, ditambahin itu golongan... Kak, ditambahin itu, Kak, golongan 1 A, 2 A larutan semua. Gimana pertanyaannya? Maaf. Kak, di kak tambahin itu kak golongan 1A, 2A, larutan, larutan 1A sama 2A larutan semua. Kak, enggak, enggak selamanya. Bisa aja tak soalnya reaksi elektrolisis lelehan Na2SO4 misalkan. Tapi enggak ada sih. Lelehan NaCl misalkan gitu. Nah, karena di situ NA-nya lelehan, 1A lelehan. Nah, kalau 1A lelehan, cek. Lelehan 1A. Berarti dia sendiri nih, si NA-nya sendiri yang akan tereduksi. Seperti itu. Aman nggak? Iya, ada, ada tulisan lelehan sama larutan di sininya. Aman ya, siap. Contoh yang kedua, perhatikan teman-teman, ada ki di sini, ki, ki itu jadinya k plus dan imin mean. sampai sini aman nggak? Ini dulu pelan-pelan, tulis reaksinya aman. Lanjut, buat katodanya lihat k plus, k plus ini golongan berapa masuknya? 1 a, oke. Okay. Bentuknya apa di sini? Larutan apa lelehan? Larutan. Larutan 1A. Kalau larutan 1A berarti yang akan tereduksi siapa? Air. Silahkan tulis di sini air. Sampai sini aman? Di katodanya? Aman. Lanjut. Di anodanya. Perhatikan elektrodanya. Elektrodanya karbon. Inert book apa tidak inert? inert. Kalau inert berarti dia nggak bereaksi. Langsung fokus ke imin. Imin ini ada oksigennya apa enggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti dia sendiri yang akan teroksidasi. Cek di atas. Inert nggak ada oksigennya. Nih Cl min, Br min. Maka dia sendiri akan teroksidasi. Jadi imin akan teroksidasi jadi I2 tinggal setarain aja dua imin jadinya tambah dua elektron di, kanan reaksinya. Kalau udah sekarang jumlahkan. karena elektronnya udah sama-sama dua -sama boleh dicoret aja langsung turun dua h 2 o nya turun dua iminnya dari di kanan reaksi itu doang ya eh di kiri di kanan ada dua oh min ada i 2 dan ada h 2 udah ini reaksi keseluruhannya seperti ini tunggu oh di sini ada imin ada ohamin karena tadi di sininya ada ion sebenarnya nggak usah sih sampai sini aja udah cukup sih kalau Kak Agus nggak usah fokus ke sini ya Cukup fokus di yang atas aja oke okay. ini udah contohnya sama nah ini ada berapa ada berapa latihan sekarang Kak Agus temen minta teman-teman buat coba kerjain yang B, kemudian yang D, yang G, yang I sama yang J. Silakan lima soal ini. Nanti kalau yang selain lima soal yang kagus bulletin ini, teman-teman boleh ngerjain setelah ini ya, setelah les atau setelah les, setelah belajar ini, teman-teman ngerjain sendiri di rumah. Sekarang kita fokus yang di B, D, G, I, J kak kalau tidak inert anodanya pakai elektrodanya ya betul banget kalau dia yang nggak inert berarti pakai dia sendiri yang akan teroksidasi. Oke, okay? silakan kerjain nomor BDGIJ. Jadi kalau uh, udah selesai boleh diapain enaknya ya. Kalau Kagus mau ngecek gimana kira-kira? Mau dikirim kemana nih? Bingung saya mau ngeceknya di WA atau mau tulis di sini? Kalau tulis di sini ribet gak atau soal teman-teman di foto terus dikirim ke Kak Agus? Keberatan? Atau seperti apa enaknya buat ngecek? Kak Agus balas satu-satu. Tapi butuh waktu ya buat ngeceknya ya. Nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Nggak harus rapi. Nggak apa-apa ya, di foto aja ya Kak Agus ya. Oke, silakan di foto boleh. Habis itu langsung, tapi satu-satu ya. Yang B dulu, kalau B udah clear, kita bahas baru lanjut ke D, G, I, J gitu. Ini dasarnya dulu ya nih di SBMPTN nggak sedetail ini ya, tapi minimal teman-teman tahu kalau ada reaksi ini apa sih yang terbentuk? Misalkan ada gas hidrogen. Jadi pertanyaan yang di SBMPTN itu atau yang di UTBK itu dari reaksi elektrolisis ini berapakah gas hidrogen yang terbentuk? Nanti hubungannya sama Faraday. Tapi harus bisa dulu nulis reaksi elektrolisisnya atau dari mana ada gas hidrogen. Nah, kan harus bisa nulis elektrolisisnya. Oke, silakan yang B, nggak harus rapi-rapi, teman-teman. Ya, boleh uh, apa tuh namanya? Coret-coretan aja, tapi ya minimal enak buat dibaca lah, ya. harus dikasih fasanya enggak, enggak enggak usah enggak usah enggak usah pakai fasa-fasa Sekali boleh teman-teman lihat catatan yang di atas, yang di itu. Tapi kalau udah hafal nanti bisa. Dengar sendiri. Hmm. ini ditungguin ya kak apa gimana iya kak Agus tungguin kalau nggak gitu nanti teman-teman nyobanya gimana terus kak Agus mau ngecek itu benar apa salahnya gimana Gak apa-apa kan atau mau gimana nih enaknya Tuh kan kak Agus kasih saran eh kasih aduh tadi kan kasih opsi maunya gimana kalau mau jawab di sini silakan jawab di sini ketik-ketik gitu kalau emang nggak mau difotoin aja hasilnya terus ke WA ke Agus atau di grup atau di bebas mau dimanapun mau begitu aja atau seperti apa kamu juga bingung nih kalau di gini bing... kan kalau di kelas mah enak ya langsung lihat catatannya ya gitu. kan kita jauh satu-satu dulu aja nggak apa-apa ya nggak harus langsung sampai J gitu ya yang B dulu foto yang D terus habis itu gitu-gitu Atau mau Zoom-nya ini udah sampai sini aja, terus mau dibahas kan harus dibahas, tahu salahnya itu di mana nanti. Wow, udah ada yang ngirim nih. udah, udah ada berapa orang ngirim nih? Kata-kata benar semua. Yang B. Jadi yang B di sini, jadi yang B di sini kan ada Na2SO4. Teman-teman boleh dulu uh, tulis reaksinya dulu. Na2SO4 itu jadinya kan dia 2 Na+ gitu ya. Tambah SO4 2 min. Nah, sini kan Na larutan ya berarti dia yang di adalah airnya gitu. Tulis reaksi reduksi air di katodanya. Ada 2H2O tambah 2 elektron dulu ya maaf. Tambah 2 elektron menjadi <tuh>. 2 OH- tambah H2. o Ingat ya H2 bukan H2O. Kemudian habis itu yang anodanya ini katodanya udah clear ya. Yang anodanya lihat elektrodanya pakai aluminium. Berarti dia sendiri yang akan dioksidasi si Al-nya. Al itu kan 3 plus ya. Jadi Al bahkan teroksidasi jadi Al 3 plus ditambah 3 elektron gitu. Dah, kalau udah samain elektronnya. Di sini 2, di sini 3. Belum sama kan? Kali 3, kali 2. silakan dikaliin. Yang atas kali 3. Berarti katodanya jadi 6H2O tambah 6 elektron. Jadi 6OH- ditambah e, 3H2. Nah, yang anodanya kali 2. Berarti kan ada 2AL. Nih kalau teman-teman usahakan panahnya itu sejajar ya biar enak apa yang ada di kanan dan kiri. Panahnya gitu. 2 AL3 plus ditambah 6 elektron gitu. Nah, udah kayak gini kan elektronnya boleh dibuang ya, coret. Ya udah tersisa jadinya ada 6 H2O ditambah 2 AL jadi 6 OH- ditambah 3 H2 ditambah 2 AL3+. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ada 6 OH- sama 2 AL3+. Ini kan masih bentuk ion sama ion ya. AL3+, ditambah OH- jadinya apa, teman-teman? AL3+, sama OH-. Kalau bergabung jadinya apa? ALOH tiga kali betul. Jadi kalau kita reaksi totalnya 6 H 2 O ditambah 2 AL hasil akhirnya itu ada ALOH 3 kali. Nah AL-nya dua kan di sini tulis aja di sini dua tambah 3 H 2 Jadi jawabannya boleh yang bawah ini atau sampai atas juga kalau udah bener seperti ini nggak apa-apa. Aman gak yang B? Rata-rata pada jawab semua sih maka Agus ini pada keren 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 ini yang masih anoda katoda anoda katodanya sampai reaksi akhir ya oke okay. itu untuk nomor uh, yang b nanti yang d G, J silakan atau semuanya kalau teman-teman mau nyoba uh, boleh banget ya nanti kalau udah boleh dikirim ke Agus ke Agus gitu ya. Kayaknya buat malam ini cukup ini dulu karena teman-teman silakan mau nyoba nyoba dulu atau kalau pak nggak sempat malam ini udah ngantuk nggak apa-apa besok aja tapi minimal teman-teman udah mencoba untuk kerjain uh, persamaan reaksinya gitu biar nanti pertemuan selanjutnya kita bakal bahas. Uh, hukum Faraday dan juga penerapan elektrolisis ini itu nyambung gitu. Tahu dari mana? Aman teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, eh uh, kayak cukup sampai sini aja dulu. Gimana teman-teman? Aman, aman. Bo boleh kerja sendiri dulu ya. Kita kirim ke Kak Agus. Nanti boleh Uh, apa namanya tak Agus coba cek dikomentarin segala macam kurangnya di mana salahnya di mana aman teman-teman silahkan boleh jawab aman dulu masih ada kan masih ada sekitar 50 orang di sini nggak pada tidur kan oke aman siap mantap ya udah itu dulu dari kagus silahkan kita berdoa dulu yuk semoga Uh, apa yang kagus jelasin bisa teman-teman pahamin dan nggak ada yang bingung segala macam lagi kalau tentang sel voltan elektrolisis ini yuk berdoa dipersilakan oke okay, amin nah buat teman-teman silakan mau ada yang ngerjain atau enggak juga sebenarnya kagus nggak maksa ini buat teman-teman juga nggak ada keharusan tidak ada kewajiban teman-teman harus mengerjakan tapi sejujurnya ini balik lagi buat teman-teman manfaatnya dulu yang tahun lalu juga ke Agus kasih begini juga yang rajin sebenarnya yang rajin ya hasilnya nggak bakal mengecewakan gitu ya nah, teman-teman benar-benar berusaha buat bisa dan benar-benar bekerja -benar uh, keras gitu ya buat belajar uh, sana sini sana sini gitu nggak bakal mengkhianati tenang aja oke teman-teman udah gede juga silakan boleh kalau ada yang mau kasih masukan atau apa silakan boleh banget nanti Uh, nextnya kita bahas apa atau mau ngapain kecepatan apa gimana silakan boleh tulis ke kagus kalau udah boleh silakan teman-teman live thank you buat malam ini bye bye maaf kalau banyak kekurangan semoga mencerahkan teman-teman semua tentang sel volta sama sel elektrolisis ini good luck Sahabat istirahat besok masih sekolah besok masih PAS istirahat ya nanti has, apa namanya coret-coretan ini kagus kirim ke grup sama-sama, sama-sama. Sama-sama, bye-bye. Hati-hati di jalan, eh, enggak ya. Bye-bye, makasih, makasih. Udah, cukup. Oke, kalau bagus. Oke, okay. cukup sepertinya.